Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Okay guys, dalam video kali ni aku nak sembang sikit berkenaan perlawanan Selangor FC menentang Cebu FC guys, kelab dari Filipina, iaitu untuk SCL 2 guys. Sebelum aku nak lanjut video ni, aku nak ucapkan tahniah untuk Selangor FC telah memenangi game pada malam tersebut. Dan tahniah sekali lagi aku nak ucapkan kepada Selangor FC telah mendapat 3 mata penuh untuk Selangor FC guys. Sebelum aku nak lanjut video ni, aku harap korang like, aku harap korang komen, aku harap korang subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang guys. Apa tunggu lagi guys? Tengok video ni sampai habis. Check it out. Okay guys, yang pertama-tama kita akan sembang sikit berkenaan serangan Selangor FC. Aku agak kecewa sikit dari segi serangan Selangor FC. Korang boleh tengok pada malam tersebut, banyak sekali peluang yang tidak disudahkan dengan jaringan guys. Aku tengok striker Selangor FC pada malam tersebut agak tumpul sikit sebab banyak peluang yang disudahkan oleh pemain Selangor, tetapi peluang tersebut tidak disudahkan dengan jaringan guys. So aku agak kecewa sikit dari serangan Selangor FC. Pada malam tersebut, Selangor FC telah mendapatkan sepak tepat iaitu 8 kali guys, and then tendangan sebanyak 26 kali guys. Aku agak sepatutnya Selangor FC dapat menjaringkan gol dengan banyak guys, tetapi diakibatkan iaitu striker Selangor FC agak tumpul sikit pada malam tersebut. Aku harap pada masa yang akan datang ataupun game yang akan datang, Selangor FC akan memandang serius dengan ketumpulan Selangor FC guys. Aku harap macam itu guys. Aku harap game selepas ini akan berubah sikit dari segi mempertajamkan dari serangan Selangor FC untuk mendapatkan jaringan guys. Untuk ball position bola, memang memihak kepada Selangor FC sebanyak 80%, manakala Cebu FC 20%. Kalau boleh tengok game malam tersebut, memang game tersebut dikawal oleh Selangor FC, and then biasalah guys, Selangor pada malam tersebut ada kelebihan iaitu bermain di tempat sendiri guys. So penguasaan bola memang dipegang oleh Selangor FC dengan 80% guys, memang besar. Manakala pihak lawan ya hanya 20% guys. Memang betul-betul sangat-sangat-sangat aku wow tengok ball position memang tinggi ya. Pihak lawan hanya 20% guys. So dekat sini tahniah untuk Selangor FC dengan ball position macam ni, memang menarik untuk kita tengok. Memang kejayaan ni memang betul-betul meningkat untuk Selangor FC, iaitu melawan kelab dari Filipina dapat ball position yang tinggi macam ini guys. Tetapi dari segi untuk menjaringkan gol, aku sangat-sangatlah kecewa sikit sebab banyak peluang yang tidak disudahkan dengan jaringan guys. So dekat sini pada malam tersebut, jaringan satu-satu jaringan yang dijaringkan oleh Orsco, pemain import Selangor FC guys. Dekat sini Orsco memainkan peranan yang sangat penting pada game malam tersebut, and then beliau menyudahkan satu dan satu-satu jaringan untuk memberi mata untuk Selangor FC guys, iaitu 3 mata penuh untuk Selangor FC. And then satu jaringan ni dipegang sampai ke 90 minit yang pertama. Aku harapkan minit ataupun masa yang kedua ada jaringan lebih dari Selangor FC, tetapi banyak peluang and then tak disudahkan dengan yang tepat ataupun tidak disudahkan jaringan guys. Untuk dalam kumpulan H, korang dah tahu Selangor FC sekarang duduk dekat kumpulan H untuk SCL 2, iaitu yang pertama kelab dari Korea Jeonbuk Hyundai, and then yang kedua Selangor FC, yang ketiga Muangthong, and then yang keempat Cebu FC guys. Sekarang di kumpulan H, Selangor menduduki di peringkat yang kedua guys, iaitu di kumpulan H. So tahniah untuk
Selangor FC, aku harap peringkat sedemikian akan ditingkatkan, iaitu aku harap Selangor FC akan menduduki peringkat yang pertama guys di grup kumpulan H guys. Aku harap bila Selangor bertemu dengan Jeon Buk Hyundai ini akan mengubah sikit dari segi serangan ataupun dari segi gameplay, sebab game pada malam tersebut aku rasa okey, tetapi kita tahu kelab dari Korea iaitu Jeon Buk Hyundai memang betul-betul kuat guys. Dua game awal Jeon Buk Hyundai ini telah memenangi kesemua game guys untuk dua game awal. So itu saja video aku guys. Kalau korang suka, korang boleh like dekat bawah. Aku nak ucapkan tahniah untuk Selangor FC telah memenangi perlawanan pada malam tersebut. Tahniah juga telah dapat 3 mata untuk Selangor FC guys. Aku harap Selangor FC akan melepasi grouping pada kali ini. Aku harap-harap sangatlah nak tengok kelab dari Malaysia, iaitu dari Selangor FC akan berjaya di SCL pada tahun ini guys. Apa tunggu lagi guys? Bye-bye. Assalamualaikum.